Kembali lagi di channel YouTube Muhammad Arif Fitness. Hari ini tepatnya pada tanggal 1 di Surabaya nih. Datang sampai di Surabaya itu jam 4 ya, jam 4 pagi ya, subuh Surabaya. Capek banget rasanya naik kereta selama 12 jam Jakarta Surabaya, Pasar Senen dan Pasar Turi. 12 jam guys, bayangin. Gak bisa tidur semalam. Oke, baru bisa tidur sampai Surabaya ya. Jam 5, 6, 7, 8, 9, bangun jam 10 tadi ya. Udah fresh lagi, kemudian saya sarapan roti, terus minum susu, kemudian saya minum pre-workout untuk latihan pagi ini ya. Oke, para kita semuanya, ikuti daily aktivitasku hari ini ya, karena sudah berapa hari nggak latihan ya. Mulai dari hari cuma saya ke Jakarta, hari Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari gak latihan guys. Wow, bayangin rasanya gimana kalau 3 hari gak latihan ya. Pegel banget semua badannya, jadi hari ini saya exercise, hari ini saya latihan otot dada, tricep ya. Oke, para fitnessmania, latihan di My Gym by Paul Fitness, tempatnya di apartemen Gunawangsa Manyar Surabaya di Jalan Rumpung nomor 62 di Torpe di lantai 2. Oke, para fitnessmania, ikuti daily aktivitasku pagi ini, latihan otot dada di My Gym by Paul Fitness. So, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Muhammad Arif Fitness, jangan lupa support dengan cara like, comment, share, subscribe dan bagikan channel ini ke sosial media Anda. Bukaran My Gym by Paul Fitness ya. Hari ini saya mau latihan otot dada ya. Jadi ada 3 gerakan. Ada incline, kemudian bench press ya, dan flies. Nanti hari ini latihannya saya pecah. Untuk otot kecilnya latihannya saya sore atau malam nanti setelah ngajar fitness coaching. Karena istirahatnya saya kurang, jadi saya latihannya nggak terlalu intensitasnya nggak terlalu tinggi ya, dan setelah sedang saja. Oke, para fitness mania, so thank you banget buat teman-teman yang sudah stay tune terus di channel YouTube Muhammad Arif Fitness ya. Jangan lupa support dengan cara like, comment, share, subscribe dan tentunya bagikan channel ini ke sosial media Anda. Buat teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang program fitness coaching ya, teman-teman bisa langsung aja, bisa DM di WhatsApp, bisa DM di Instagram, atau bisa langsung aja by chat ya. By chat di WhatsApp saya ya, nomornya sudah saya cantumkan di deskripsi atau di video ini ya. Sharing-sharing tentang fitness ya, atau mau sharing-sharing tentang suplemen, teman-teman bisa langsung saja chat WA pribadi saya ya, nomornya di bawah. Nah, udah sampai di lantai 2 guys. Nah, My Gym by Paul Fitness, tepatnya di apartemen Gunawangsa Manyar Surabaya. Oke, para fitnessmania, tetap stay tune terus, tonton terus tayangan YouTube Muhammad Arif Fitness ya. Jangan lupa support dengan cara like, comment, share, subscribe dan bagikan channel ini ke sosial media Anda. Yuk, langsung aja masuk di studio 1 di My Gym by Paul Fitness ya. Pagi, Go. Masih ya, Go. Jaga siapa mbak? Oke guys, disini My Gym by Paul Fitness ya. Operasionalnya pagi,
jam 6 pagi udah buka, jadi teman-teman yang nyaman langsung saja datang di Maizu ya. Jadi studio 1 ya, nanti saya akan latihan di studio 1 dan studio 2 ya. Karena studio 1 dipakai ya, liriknya. Saya mau ke studio 2 dulu ya. Mau latihan pack deck dulu aja. Isolasi dulu. Di studio 2. Jadi studio 2 itu agak jauh ya guys ya. Kurang lebih 15 sampai 20 meter lah ya untuk studio 2. Tapi studio 2 ini alatnya lebih lengkap guys. Untuk weight trainingnya lebih lengkap alatnya. Surabaya mendung hari ini guys. Pagi mas. Nah ini studio 2. Oke para Beatles Mania, dengan berakhirnya latihan incline dumbbell press berakhir pula vlog pada edisi pagi ini. Semoga bermanfaat, 3 gerakan bagaimana penguatan latihan otot bahu. Ada incline dumbbell press dengan menggunakan smith mesin, kemudian ada pec deck ya. Kemudian yang ketiga, incline dumbbell press. Nah, buat teman-teman diaplikasikan latihan ini ya, supaya teman-teman punya otot dada yang lebih bidang lagi. Oke, para Beatles Mania, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Tarim mengaturkan terima kasih atas atensinya. Dan jangan lupa terus menyaksikan program Salam Olahraga hanya di channel YouTube Muhammad Arif Fitness. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam olahraga.